So, hari ini aku dapat kiriman barang. Namanya adalah Utopia 360 derajat. Ini adalah virtual reality 3D headset. Nah, uh, oh guys, gila, keren banget loh! Dapat VR Bluetooth, dada built-in microphone-nya juga. Wow, so aku akan mau share ke kalian semua nih. Aku mau akan tunjukin ke kalian isinya apa-apa aja seperti apa virtual reality headset ini dan aku yakin kalian semua juga udah tahu pastilah siapa sih yang nggak tahu virtual reality headset gitu tapi spesifik produk ini yang aku mau sharein ke kalian bahwa produknya seperti apa isinya seperti apa dan apakah ini bagaimana fungsi cara kegunanya aku nggak punya jadi ini akan pertama kalinya aku buka dan pertama kali juga aku akan belajar Bagaimana cara menggunakan ini? Virtual reality headsetnya, so stay tune with me, guys. So, halo teman-teman, selamat datang kembali di acara aku Jawa Kanada Dan sekali lagi teman-teman, bagi yang udah subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih udah subscribe di channel aku Dan selalu support channelku Dan bagi yang belum subscribe nih, nih nih, jangan lupa nih, tekan nih tombol di bawah subscribe ya Tenang, subscribe tuh nggak ada ruginya, malah menguntungkan karena kalian akan dapat notifikasi dari aku Ya kan? Terus, kalau udah klik subscribe jangan lupa juga klik thumbs up ya kalau kalian suka video aku dan di sebelah subscribe ada tambah lonceng tuh. Nah, itu juga ditekan ya guys ya supaya dapat notifikasi dari aku. Ya. Yeah. Uh, kali ini aku akan menshareing sedikit. Kebetulan untuk uh, channelku di Niko aku dapat kiriman barang. Kiriman barang dari Utopia. Barang ini adalah Uh, virtual reality 3D headset dengan built-in headphone dan Bluetooth control. Nah, jadi lengkap sekali. Ini virtual uh, reality headsetnya, nggak cuma datang sama uh, controller ya, tapi juga built-in headset juga gitu, karena memang ada virtual reality yang nggak pakai headset, nggak ada headsetnya, jadi nggak ada suaranya, suaranya cuma dari HP-nya aja, atau nggak pakai remote control yang dimana remote control dijual terpisah. Dan kebetulan yang aku dapat ini lengkap, jadi ada headset ya, juga ada Bluetooth remote control ya, which is amazing. Nah, ini adalah produknya utopia 360 yang dimana tadi aku ngasih tahu kalian ini yang nggak pakai uh, bluetooth headset sorry nggak pakai bluetooth remote dan nggak pakai headset so itu perbedaannya antara dua ini yang 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 ini yang aku mau tunjukin ke kalian itu lengkap jadi udah ada built-in uh, stereo headset dan datang dengan bluetooth remote Sedangkan yang ini itu cuman uh, virtual reality-nya doang, tapi nggak 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 ada built-in headsetnya dan nggak ada uh, Bluetooth remote-nya. Jadi kalian harus beli sendiri gitu. Nah, oke. Okay. Yuk, mari kita buka aja langsung. Let's see what's come inside. Uh, ini di shield, so I have to open it. So let's see, opennya dari atas atau dari bawah? I think dari atas bisa. Dan bagi kalian yang penasaran, Utopia 360 ini adalah uh, manufacture by emergency technology itu yang ada di US Dan juga dia ada di Netherlands, ya aku juga nggak gitu yakin itu Jadi ini produk Amerika atau produk Belanda gitu, tapi uh, Tertera di sini ada dua kantornya itu um, Yuk mari kita buka, aku ada pembukaan ini Oke okay udah aku slice oke okay, yuk kita langsung buka aja kemasannya sih bagus aku suka gitu kelihatan mahal kelihatan elegan kelihatan bagus dan harganya juga cukup mahal kalau nggak salah uh, disini di sini ini virtual reality dijual 799 jadi 800 dolar gitu um, harganya dan aku dapat dari sponsor. Makanya, aku mau sharing ke kalian, gitu. Bagaimana isinya? Seperti apa? Uh, yuk, mari kita buka. Oke, okay. uh, aku nggak mau jatuhin. Oh, uh. ini remote controlnya. Remote controlnya mirip Nintendo Wii. <laughs> Bagi yang nggak pernah main Nintendo Wii, uh, mungkin kalian nggak tahu. Tapi yang pernah main Nintendo Wii ini adalah remote control, ya. Uh persis banget nama Nintendo Wii itu ada ada tombol-tombol ya di muka belakang atas bawah um, ini ada power button um, mungkin ini harus pakai baterai and ya yeah, ini bener aku ini pakai dua triple A battery jadi baterai 3 A uh, pakai dua biji antara uh, aku ambil baterainya habis ini uh, terus yuk mari kita lihat apa lagi Uh, di sini ada, oh, dapat uh, kain pembersihnya untuk ngebersihin lensanya buat uh, virtual -nya. Uh, Terus, di sini juga ada buku petunjuknya, nih, guys. Gimana cara-caranya? Uh, ini juga ada contoh apa tulisannya untuk remote-nya apa aja isinya. Terus, yang di belakangnya sini ini adalah cara petunjuk, cara pakainya, dan kegunaannya seperti apa aja. Oke, okay, sekarang kita akan keluarin langsung Wow Ini adalah virtual reality-nya masih baru Ini masih ada plastiknya semua ini Tuh, plastiknya masih ada semua Oke, okay, aku nggak akan buka Wow, ini headsetnya ini Built-in headset, gila Mantep banget, headsetnya gede Ini pasti suaranya juga mantep punya ini dan untuk yang di bagian kepalanya ini pakai karet semuanya guys. Oke, okay, mantap, mantap, mantap. Uh, dan di bagian atasnya ini ada Adjustment ada ada adjustmentnya. Aku rasa ini adjustment untuk mengejar ketajamannya atau apa di headset di di virtual reality ini. Uh, ini Pro Series. Uh, again, oh di bagian dalamnya juga ada lagi tulisan remove before use nggak tau ini kebaca nggak kalian ini aku udah deketin sekali ini ah remove before use uh, kita harus lepas dulu uh. oke ini pelindung lensanya tadi yang aku tunjukin ke kalian tuh nggak kelihatan tulisannya oke okay, yuk mari kita taruh di sini ada satu lagi kita buka oke okay. Alright, so dua-duanya udah kebuka ya pelindungnya. Alright, oke, okay. bentar ya guys. Ini kok ribet banget. Nah, oke, okay. udah aku udah minggirin semua jadi nggak ada yang ngeganggu. Oke, okay, sekarang aku mau belajar caranya. Oh, di bawah sini masih ada tombolnya lagi nih Ini untuk tombol nggak tahu. Ini tuh kalau ngaku ngeliat gambarnya ini untuk uh, mempercepat atau skip ke next stepnya atau pause atau play. Uh, ini juga ada tombol tapi aku nggak tau fungsinya apa kayak untuk eject tapi aku pijat nggak bisa apa-apa uh, yang bagian depannya ini dibuka kita buka ya dari atas ya untuk uh, untuk naruh HP untuk masukin HP ya jadi di atas ini nih uh, ini kita langsung buka kita langsung taruh HP-nya uh, oke okay, sebentar aku ambil HP dulu HP aku lepas dulu dari casingnya aku mau coba bisa apa enggak ntar aku coba usahain videoin dari dalam bagaimana um, hasilnya pakai virtual uh, reality ini. Uh, oke okay, aku pertama-tama aku mau tahu muat nggak ini ditaruh di sini. wow oh, muat wow bisa masuk guys. tuh HP ku di dalamnya. tuh ternyata bisa masuk. oke okay, uh, Oh, wait a minute Oh, ini ada kabel ya Ini untuk itu headset, stereo headsetnya Jadi kita harus colokin kabelnya juga Jadi make sure nggak salah Yang ada colokan kabelnya Jadi uh, Kita masukin di bagian atasnya ya Jadi supaya suaranya bisa keluar dari dia punya headset ya um, sekarang coba aku pasang dulu uh, YouTube, film Apa gitulah bentar ya guys ya aku pasang jubah sini aku colokin dulu ini nah nah ini guys aku udah colokin kan nah terus sekarang aku taruh di sini ini aku taruh HP ya kan di sini aku udah colokin tadi kabelnya udah kelihatan aku sekarang taruh HP ya di sini Uh, make sure HP-nya ada paralel apa nggak sih ini Oh ada enggak ada oke okay. kayak cuman gitu doang enggak ada enggak ada batasan apa-apanya lagi Nah kalau udah selesai kita langsung tutup aja nih guys nah Wow ngeplay dulu nah sebelum aku bisa ngeplay aku nggak tahu ini gimana caranya kayaknya aku harus play dulu sebelum aku taruh jadi supaya bisa main uh, Oke okay, bentar mana ya video oh, ya, 17 perlengkapan basic Oke okay. Berapa udah pasang satu video aku udah tutup sekarang aku lepas kacamata dulu bentar Yuk kita coba yuk. Alright, oh ini juga bisa diajas nih guys, tuh lihat sesuai dengan telinga kita gitu. Oke, okay, so ini lensa yang atas kiri kanan ini untuk mengejas lensanya ke kiri dan ke kanan. Uh, sebelumnya aku harus play videonya dulu karena videonya nggak ngeplay. Karena nggak ngeplay, jadinya agak buram. Uh, <laughs> maklum, baru pertama kali main. Maklum, orang desa ya begini nih, guys. Wong kampung. Nah, oke. Okay. Udah, oke. Okay. Nah, ntar Ini kok nggak nah. Oke, okay, sekarang coba sekali lagi. Suara udah keluar, aku udah bisa dengar suaranya. Cuman sekarang aku perlu ngejust gambar ya, karena gambar ya seems to be untuk pecah. Enggak tahu kenapa gambarnya pecah antara yang kiri dan yang kanan kayak aku bisa ngeliat bayangan ada dua ada dua wajahku gitu di sini dan aku nggak tahu gimana cara ngejasnya aku udah coba semuanya tetapi sims untuk tetap pecah jadi aku nggak tahu ini gimana cara ngejasnya Eh uh, iya, yeah. ini lama-lama kalau kayak gini aku jadi pusing nih. Huh. Pusing, nggak tahu gimana caranya. <laughs> Oke, okay, aku baru tahu. Ternyata untuk kita bisa pakai HP kita di VR nonton video atau movie atau main game, kita harus download aplikasinya dulu. Nah, ini sekarang aku lagi coba download salah satu aplikasi yang direkomendasi. Um, jadi setelah di-download, um, nanti aku akan coba lagi uh, menggunakan VR itu tadi, karena kalau nggak tadi, kayak tadi itu aku coba ya uh, gambarnya tuh bayang, karena kenapa? itu tadi satu gambar um, dipecah di dua mata yang terpisah gitu, jadi makanya aku jadi pusing gitu nah, makanya sekarang pakai aplikasi yang aku download ini dia akan membuat di layar itu terjadi dua gambar yang terpisah, seperti di contohnya ini nah jadi ada dua gambar yang sama tapi dipisah antara mata kanan dan kiri gitu makanya jadi orang jangan keminter seperti aku don't be a smart ass like me oke okay? read the manual don't just open and plug and play and guess what you gonna be embarrassing yourself memalukan diri sendiri nih ay ay oke kita lihat yuk uh, prosesnya bagaimana ya udah selesai prosesnya sekarang aku lagi oh, lagi coba buka aplikasinya uh, ini aplikasi 360 oke okay. and VR nah kalau udah di VR kan langsung nih kepecah jadi dua ini gambar yang sama nah cuman sekarang gimana caranya aku mau video open URL Uh, open URL, coba ya. YouTube.com, slash forward, jawa Kanada, go, oke, okay. hmm. oke. Okay. Kalau enggak, aku coba pasang video apa aja lah yang ada di HP. Uh, nanti kalau aku ada waktu aku mainin lagi aku kasih update-nya, video library hmm. nah ini ada video clip standar lens 360 side by side ini 3D and 3D Over under no oke okay. ya yep, aku pasang lagi di headsetnya mentar ya guys oke okay. ada Yo yo, oke okay, udah. Hopefully, it will be better kali ini. Eh oh, kacamata. Ini ya guys, aku lagi mencoba untuk bisa merekam di 3D nih, uh, di virtual. Uh, apa namanya? Aku bahkan nggak inget virtual reality. Nah ini kalau aku puter gambar di dalamnya juga ikut muter Kalau aku ngeliat ke atas Itu juga ikutan ngeliat ke atas aku Ngeliat ke bawah Itu juga ikutan ngeliat ke bawah Nah sekali lagi ya Nih aku masih nggak goyang nih ya guys Siapa kalian tahu nih ini kalau aku ngeliat ke atas kelihatan awan kelihatan langit aku muter kelihatan pohon-pohon tuh jadi inilah yang kita lihat kalau mau menggunakan virtual reality ini tadi nah. nih kalau misal dari lubangannya bentar kalau dari lubangannya kita lihat itu begini kan Tuh, jadi kita kayak ngintip tuh dari lobangan ini. Wih, hmm. ya yep, inilah dia. Ini speaker -nya. speaker -nya mantap gede banget. Ada, nah, seperti apa? Um coba usahain, kalau misalnya bisa. Tetapi setiap kali kita ngelihat kayak seakan-akan seluruh ruangan ini tadi itu adalah layar daripada uh, HP aku yang aku pasang di depan sini tadi. Itu, it's really cool, guys. So, aku recommended untuk kalian beli. Uh, aku akan coba tanya linknya, aku akan coba pasang linknya di description di bawah, ya, guys. Ya, um, overall, I like it. Um, aku akan bikin video yang lain juga untuk... Uh, Utopia 360 virtual reality ini uh, sangat keren banget. Aku suka banget. So, if you haven't buy it yet, go buy it. It's worth it. I know it's expensive, but it's really nice stuff. And teman-teman, aku ucapin terima kasih udah nontonin channel aku, Jawa Kanada. Uh, dan bagi kalian yang bantuin aku support, untuk aku bisa mencapai 5K, 5.000 subscriber. Aku akan memberikan banyak kejutan-kejutan giveaway buat kalian semua. Oke, okay, dan aku akan nanti akan jabarin juga bagaimana persyaratannya untuk free giveaway-nya. Aku akan kasih barang-barang yang bagus dan hmm siapa tahu kalau itu berkembang sangat cepat sekali 5K-nya, ini mungkin bisa menjadi milik kamu loh. So, itu semua akan menjadi surprise. Jadi ya, tolong bantuannya, tolong supportnya. Dan terima kasih dari awal aku ucapin buat semua teman-teman yang udah bantuin aku. Dan again, teman-teman yang udah subscribe, terima kasih udah nontonin video aku. Bagi yang belum subscribe, nih, subscribe-nya di bawah. Tekan ya, guys, ya. Gratis, nggak rugi. Juga jangan lupa klik thumbs up-nya kalau kalian suka video aku. Dan loncengnya, biar dapat notifikasi. Oke, okay guys, thank you, stay tune in my channel. I will create more movie dan film-filmku film vlog-vlog -film 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 -film. aku yang selanjutnya akan terus muncul memang waktu aku sangat tired maaf sekali lagi kalau aku nggak bisa upload se often apa se sering yang aku harapkan tapi aku akan usahakan untuk terus upload video sesering mungkin untuk vlog-vlog aku. Alright guys, thank you and have a good one. Cheers, Jawa Canada.